tamat menyaksikan. Mantap. Mantap. Tap. Mohon bantu bos ya, leg-nya jangan lupa leg-nya leg. Oke. Mantap. Garam merona. Bawang Probolinggo. Cantik-cantik bos. Mantap bos. Rip. Jangan lupa dulu ya. Komen di bawah ini. Komen ya di bawah ini ya. Komen. Bersama sang proklamator. Oke. Okay. Mantap. Shit. Yep. Pampur lamator mantap. Men. Ini bos, murah bos. Mantap. Mantap. Teh. Beca. Santai sekarang santai. Barangnya rotot turun. Barang yang besar sekarang 222. Mahal. Ya sekarang mahal sekarang. Alhamdulillah. Ada calit itu sekarang 7.000, 8.000, ada 10.000. Sekarang enak ya. Sing mapan menjak 22. Alhamdulillah. Yo. Laris beca, ayo. Laris beca. Kita turun. Ya. Bayar dulu, istirahat dulu. Ya, Cek. Sip. Capek. Bawa naik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sang Proklamator dan juga di channel Aisyah ZR. Semoga kawan-kawan dan sahabat tani semuanya tanpa terkecuali di hari ini tambah sehat dan tambah lancar rezekinya. Amin Allahumma amin. Dan seperti biasa kita ketemu lagi di episode hari ini periode 1 September 2024 di hari Minggu. Dan posisi saat ini kita berada di lokasi Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo yang berada di Jalan Raya Sinto, Kecamatan Deringung, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, tepatnya berada di Gudang 17. Oke guys, barangkali kawan-kawan, sahabat-sahabat, bolo-bolo mau meluncur ke lokasi pasar, monggo merapat untuk tengkulak atau membeli bawang merah. Bawang merahnya bagus-bagus untuk hari ini ya. Dan alhamdulillah harga makin hari makin mantap guys. Jadi bagi para petani bawang merah yang mempunyai bawang merah yang usianya sudah berumur 50-60 atau bisa dikatakan dengan usia tua, bisa berbahagia. Apalagi para petani yang sudah mempunyai panenan di area lahannya dan juga hampir mau dijual atau hampir ditali, kalau orang Probolinggo bilang, yakni tali bawang. Tali bawang itu sudah bawang merahnya sudah dijebol dan dijemur di area lahan selama kurang lebih 7 hari, jadi cukup kering, kemudian ditali, kemudian ditransaksikan ke lokasi Pasar Induk yang berada di Jalan Raya Sinto. Alhamdulillah para petani saat ini bisa tersenyum manis karena makin hari makin top, marko top untuk harga bawang merahnya. Walaupun naik sedikit demi sedikit, naiknya halus, akan tetapi sangat valid, sangat positif untuk harganya kawan-kawan. Ya, info baik, kabar baik, berita gembira untuk para petani bawang merah, khususnya bawang merah Probolinggo. Tetap semangat buat semuanya. Oke guys, lanjut ke informasi harga bawang merah hari ini. Simak terus dan tonton mulai dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham ya. Untuk yang pertama, bawang merah abonan atau bawang merah yang berukuran paling kecil
Hari ini Rp9.000 per kilo sampai Rp10.000 per kilo atau Rp900.000 per kuintal sampai Rp1.000.000 per kuintal. Di urutan kedua untuk bawang merah kecil, hari ini Rp10.000 per kilo sampai Rp11.000 per kilo atau Rp1.000.000 per kuintal sampai Rp1.100.000 per kuintal. Di urutan ketiga untuk bawang merah tanggung kecil, Rp12.000 per kilo sampai Rp13.000 per kilo atau Rp1.200.000 per kuintal sampai Rp1.300.000 per kuintal. Dan di urutan keempat untuk bawang merah tanggung rata, hari ini Rp14.000 per kilo sampai Rp15.000 per kilo atau Rp1.400.000 per kuintal sampai Rp1.500.000 per kuintal. Dan di urutan kelima untuk bawang merah tanggung besar, hari ini di angka Rp16.000 per kilo sampai Rp17.000 per kilo atau Rp1.600.000 per kuintal sampai Rp1.700.000 per kuintal. Dan di urutan yang keenam untuk bawang merah berkualitas super, hari ini Rp18.000 per kilo sampai Rp19.000 per kilo atau Rp1.800.000 per kuintal sampai Rp1.900.000 per kuintal. Dan di urutan yang terakhir untuk bawang merah super jumbo, untuk super jumbo hari ini Rp19.000 per kilo sampai Rp21.000 per kilo atau Rp1.900.000 per kuintal sampai Rp2.100.000 per kuintal. Alhamdulillah guys, untuk harga bawang merah masih bisa dikatakan enak, masih stabil, masih normal, dan masih masuk kategori harga mahal ya. Pokoknya makin hari makin mantap untuk harga bawang merah, dikarenakan harga, maksudnya bawang merahnya makin hari makin menipis untuk stoknya. Jadi ada kemungkinan harga akan naik terus. Amin Allahumma amin ya. Simak terus di channel kebanggaan kita bersama untuk situasi dan kondisi dan juga harga bawang merah. Tetap semangat buat semuanya saudara-saudaraku senasib seperjuangan se-Indonesia Raya mulai dari Sabang sampai Merauke. Monggo merapat dan ramaikan terus di kolom komentar. Kita info-info, kita saling membagi informasi, saling berbagi pengalaman juga di kolom komentar. Oke guys, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam buat semua keluarga di sana. Kita ketemu lagi besok pagi insyaallah terkait situasi dan kondisi dan juga harga bawang merah. Semoga besok harga makin hari makin naik sehingga bisa membuat para petani tersenyum manis bahagia. Semangat dan sukses buat semuanya dan kita ucapkan banyak terima kasih.